sekarang aku berada di pinggiran, tepatnya pinggiran sungai. Bisa untuk jalan belakang aku. Di sini tepatnya jam 6.45, tapi agak gelap karena agak mendung hari ini. Jadi kayak sering-sering dingin kayak gitu. Jadi jam segini itu udah gelap. Tadi habis jalan-jalan, terus malamnya aku mampir ke sini. Aku lewat sini karena udaranya di sini enak. Udaranya tuh bersih tuh. Dan di sini juga banyak orang-orang yang berolahraga, jalan santai gitu di sini. Ada kapal. Tapi kelihatannya ini kapal cuma apa ya, kayak bukan membawa orang, tapi kayak membawa hasil perikanan, hasil ikan atau hasil mancing. Terus apa itu namanya, ini juga mengantar kota, kayak dari ujung ke ujung seperti itu. Itu daerah sana itu udah beda daerah. Ini jalan yang aku akan lewati. Itu yang ada merah, itu lampu merah, itu bisa dibilang hotel tertinggi di kota itu, namanya L Hotel kalau nggak salah. Itu L Hotel dan belum lama berdiri. Tapi kelihatannya itu yang tertinggi di daerah tersebut. Kita jalan terus. Itu banyak orang-orang yang sambil olahraga. Karena udaranya hari ini enak banget. Jadi nggak dingin. Gak dingin juga, gak panas, enak gitu, kayak seger gitu. Ini sama ya. Ada anak kecil tuh main sepeda. Main sepeda banter banget. Tapi biasanya nengkene orang itu gak sepedaan ya, itu bisa pada sepedaan. Nengkene ya asli nih, cuma kan gak tari, mana, tapi orang oleh nganggo. Misalnya entok sepeda ngono aslinya enggak entok. Tapi ya banyak orang. Sama kadang ya ada yang tidak begitu memperdulikan seperti itu. Itu ombaknya lumayan besar nih. Tapi nggak tahu ya, itu mungkin entah dari daerah mana ini air. Masih banyak banget orang-orang, mbak-mbak yang pada pulang. Tapi masih jam segini, lagi pada nunggu waktu duduk di taman. Berada di dalam mall, cukup ramai karena sendiri, saya teman-teman tuh lagi pada bawah, lagi pada makan. Ini tepatnya di Tsinghua Maritime Square. Kayak ada ini kayak ya, kalau yang suka selfie-selfie bisa ke sini, datang ke sini.